Titik stasioner juga merupakan istilah yang sering dijumpai di dalam teori optimisasi. Untuk fungsi variabel tunggal, titik stasioner adalah titik di mana turunan pertamanya pada titik itu sama dengan 0. Jadi kalau turunan pertama pada suatu titik itu 0, maka titik itu kita sebut sebagai titik stasioner. Ada dua jenis titik stasioner, yang pertama titik ekstrim, ini bisa titik minimum, bisa juga titik maksimum. Yang kedua titik infleksi, seperti contoh ini. Nah di sini x sama dengan 2, itu adalah titik minimum, karena di titik ini fungsinya bernilai paling minimum. X sama dengan 1, itu titik maksimum, karena di titik ini fungsinya bernilai paling maksimum. Sedangkan x sama dengan 0, itu titik infleksi. Nah di ketiga titik ini, itu turunan pertamanya 0. Jadi ketiga titik ini merupakan titik stasioner. Jadi sebetulnya di dalam masalah optimisasi, titik stasioner ini yang mau kita hitung. Nah bagaimana cara menghitungnya nanti akan dijelaskan di bab yang berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan titik stasioner? Menentukan jenis titik stasioner. Nah, jenis titik stasioner itu bisa ditentukan melalui nilai turunan kedua atau turunan ketiganya, seperti tabel berikut. Nah, jadi nanti kalau turunan keduanya itu positif, maka jenis titiknya itu adalah titik minimum. Ini kalau turunan keduanya positif. Kalau turunan keduanya negatif, maka jenis titik stasionernya adalah titik maksimum. Ini kalau turunan keduanya negatif. Nah, bagaimana kalau turunan keduanya sama dengan 0? Kalau turunan keduanya sama dengan 0, maka kita cek turunan ketiganya. Nah, kalau turunan ketiganya itu tidak sama dengan 0, titiknya adalah titik infleksi. Tapi kalau turunan ketiganya sama dengan 0, maka jenisnya adalah titik ekstrim. Nah, ini bisa titik minimum, bisa titik maksimum. Kita lihat contoh berikut. Diketahui fungsi f sama dengan 12x pangkat 5 minus 45x pangkat 4 plus 40x pangkat 3 ditambah 5. Nah, fungsi ini memiliki titik stasioner di x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, bagaimana cara menghitung titik stasioner ini? Ini nanti akan dijelaskan di bab yang berikutnya. Nah, di sini, di contoh ini ditanyakan, tunjukkan bahwa titik-titik itu adalah benar merupakan titik stasioner. Nah, ini nanti kita cek turunan pertamanya. Jadi nanti kalau turunan pertamanya di titik-titik ini sama dengan 0, maka benar bahwa titik itu merupakan titik stasioner. Yang B ditanyakan, tentukan jenis dari titik stasioner tersebut. Nah, untuk menentukan jenisnya ini, kita cek turunan kedua atau turunan ketiganya. Nah, kita cek turunan pertamanya. Jadi ini turunan pertama dari fungsi yang tadi. Ini kan kalau kita turunkan jadi 60x pangkat 4 minus 180x pangkat 3 plus 120x kuadrat ditambah 0. Jadi seperti ini turunan pertamanya. Nah, kita cek di x sama dengan 0, turunan pertamanya. Jadi ini kita ganti dengan 0. 0, 0. Nah, di x sama dengan 0, turunan pertamanya itu 0. Jadi, x sama dengan 0 itu merupakan titik stasioner. Karena turunan pertamanya di titik itu sama dengan 0. Di x sama dengan 1, ini kita ganti dengan 1. 1, 1, ini kalau kita hitung, turunan pertamanya juga 0. Maka
X sama dengan 1 juga merupakan titik stasioner. Di X sama dengan 2, ini kita ganti dengan 2, 2, 2, ini juga sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2, itu juga merupakan titik stasioner. Jadi, tiga titik ini benar merupakan titik stasioner, karena turunan pertamanya di titik itu sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jenis titik stasionernya, kita cek turunan keduanya. Nah, ini turunan kedua dari fungsi tadi. Nah, ini kita turunkan lagi, 240x pangkat 3 minus 540x kuadrat ditambah 240x. Turunan keduanya. Jadi, seperti ini turunan keduanya. Nah, kita cek. Yang pertama, titik x sama dengan 0. Nah, ini kita... X ini kita ganti dengan 0. Kita dapatkan nilai turunan kedua itu sama dengan 0. Nah, karena turunan kedua sama dengan 0, kita cek turunan ketiga. Jadi ini kita turunkan lagi. 720x kuadrat minus 1080x ditambah 240. Ini turunan ketiganya. Nah, di X sama dengan 0, ini kita ganti dengan 0. Kita dapatkan nilai turunan ketiga di X sama dengan 0 itu adalah 240. Nah, karena turunan ketiga ini tidak sama dengan 0, maka titik X sama dengan 0 itu adalah titik infleksi. Karena turunan ketiganya tidak sama dengan 0, jadi titiknya itu titik infleksi. Kemudian di titik X sama dengan 1, nilai turunan keduanya, ini kita ganti dengan 1, 1, 1, kita dapatkan turunan keduanya sama dengan negatif 60. Nah, karena nilai turunan kedua negatif, maka titik X sama dengan 1 itu adalah titik maksimum, karena turunan keduanya negatif. Kemudian di titik X sama dengan 2, nilai turunan kedua ini kita ganti dengan 2, 2, 2, kita dapatkan nilainya 240, positif 240. Nah, karena nilai turunan kedua positif, maka X sama dengan 2 itu adalah titik minimum. Titik minimum karena turunan keduanya positif. Nah, ini tadi ringkasan hasilnya. X sama dengan 0 itu titik infleksi. Titik infleksi. X sama dengan 1 titik maksimum. X sama dengan 2 titik minimum. Nah, ini juga bisa dibuktikan kalau kita lihat kurva dari fungsi yang ini tadi. Jadi kalau fungsi ini kita gambarkan, kurvanya itu seperti ini. Jadi kelihatan di sini bahwa X sama dengan 2 itu titik minimum. Jadi sesuai dengan berdasarkan rumus tadi ya. Jadi X2 sama dengan minimum, X sama dengan 1 itu titik maksimum, jadi terbukti juga. Kemudian X sama dengan 0 itu titik infeksi, jadi titik infeksi ini berada di antara titik minimum dan titik maksimum. Ini juga kelihatan dari kurvanya. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Fungsi f sama dengan 3 ditambah x pangkat 4. Ini punya titik stasioner di x sama dengan 0. Tunjukkan bahwa titik itu benar merupakan titik stasioner. Nah, ini kita cek aja turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi ini itu 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. Nah, kalau kita masukkan x sama dengan 0 ke sini, maka kita dapatkan nilai turunan pertamanya di titik x sama dengan 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi karena turunan pertamanya 0, maka x sama dengan 0 ini adalah benar merupakan titik stasioner. Kemudian pertanyaan B, tentukan jenis
dari titik stasioner. Nah, ini kita cek titik turunan kedua atau turunan ketiganya. Nah, ini turunan keduanya 12x kuadrat. Kita masukkan nilai x sama dengan 0 ke sini, dapat turunan keduanya sama dengan 0. Nah, karena turunan kedua sama dengan 0, kita cek turunan ketiga. Nah, ini turunan ketiganya 24x. Kita masukkan nilai x sama dengan 0. Turunan ketiga itu juga sama dengan 0. Nah, karena turunan ketiganya 0, maka jenisnya itu adalah titik ekstrim. Karena turunan ketiganya sama dengan 0. Jadi titiknya itu titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini bisa dia berupa titik minimum, bisa juga berupa titik maksimum. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, kurva dari fungsi ini kita gambarkan seperti ini. Nah, ini dari kurva ini kelihatan bahwa x sama dengan 0 itu di sini. Itu dia merupakan titik minimum. Jadi dia titik ekstrim tapi merupakan titik minimum. Nah, ini ada soal-soal latihan. Ini saya rasa bisa dikerjakan masing-masing. Caranya sama seperti di contoh soal tadi. Jadi kalau kita ingin menentukan titik stasioner, kita lihat turunan pertamanya. Ya. Kalau kita ingin menentukan jenisnya, kita lihat turunan kedua atau turunan ketiganya. Oke, kalau tadi untuk fungsi variabel tunggal, nah untuk fungsi multivariabel, titik stasioner itu adalah titik di mana vektor gradiennya pada titik itu sama dengan 0. Jadi kalau di variabel tunggal itu kita gunakan turunan pertama untuk menentukan apakah dia benar titik stasioner atau bukan. Tapi di fungsi multivariabel itu kita gunakan vektor gradien. Jadi kalau vektor gradien pada titik itu 0, maka titiknya adalah benar merupakan titik stasioner. Nah, untuk fungsi multivariabel ada tiga jenis titik stasioner. Jadi mirip dengan di variabel tunggal. Jenis yang pertama titik minimum, yang kedua titik maksimum, yang ketiga titik saddle. Nah, titik saddle ini kalau di variabel tunggal itu adalah titik infeksi. Ya, jadi ini mirip dengan titik infeksi. Nah, ini untuk menentukan jenis titik stasionernya. Jadi jenisnya itu kita tentukan melalui matriks Hessian seperti tabel ini. Jadi nanti kalau matriks Hessiannya itu positif definit atau positif semi definit, itu titiknya adalah titik minimum. Jadi jenis titik stasionernya itu titik minimum. Ini kalau matriks Hessiannya itu matriks yang positif definit atau positif semi definit. Nah, ini untuk menentukan jenis ini kan kita lihat dari nilai eigennya. Ini dari pembahasan yang lalu. Nah, kalau matriks Hessiannya negatif definit atau negatif semi definit, maka titiknya itu jenisnya adalah jenis titik maksimum. Ini kalau matriks Hessiannya negatif definit atau negatif semi definit. Nah, kalau matriks Hessiannya indefinit, titiknya itu adalah titik saddle. Nah, ini cara menentukan jenis titik stasioner kalau fungsinya multivariabel. Jadi kita gunakan matriks Hessian. Kalau di variabel tunggal kan kita gunakan turunan kedua. Tapi kalau di multivariabel kita gunakan matriks Hessian. Oke, kita lihat contoh berikut. Diketahui fungsi dengan dua variabel ya x1 dan x2 seperti ini. Ini punya titik stasioner di 4 titik. 0, 0, 0, -8/3, -4/3, 0 dan -4/3, -8/3.
Ditanyakan yang pertama, tunjukkan nomor titik. Itu adalah benar merupakan titik stasioner. Pertanyaan yang B-nya, tentukan jenis dari titik stasioner. Nah, untuk yang A nanti kita gunakan vektor gradient. Untuk yang B nanti kita gunakan matriks Hessian. Nah, ini vektor gradient dari fungsi tadi. Seperti ini. Nah, kita cek di titik. Di keempat titik tadi ya, kalau kita cek. Ini vektor gradientnya semuanya 0. Di titik 0, 0, ini sama dengan 0. Vektor gradientnya di titik minus 4 per 3,0 juga 0. Di titik 0, minus 8 per 3 juga 0. Di titik ini di titik minus 4 per 3, minus 8 per 3. Ini juga sama dengan 0. Nah, jadi karena vektor gradientnya ini semuanya 0, maka keempat titik tadi adalah benar merupakan titik stasioner. Ya, karena vektor gradientnya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menentukan jenisnya, jenis titik stasionernya kita gunakan matriks Hessian. Nah, ini matriks Hessian dari fungsi tadi. Nah, ini kalau kita lihat di titik 0, 0, itu jenisnya, jenis matriksnya positif definite. Positif definite. Nah, ini kita lihat dari nilai eigennya, semuanya positif, jadi jenisnya itu positif definite. Nah, karena matriksnya matriks positif definite, maka jenisnya itu adalah titik minimum. Titik minimum. Karena jenis matriks Hessian-nya positif definite. Jadi 0, 0 ini adalah merupakan titik minimum. Di titik yang kedua, 0, minus 8 per 3. Ini jenis matriks Hessian-nya indefinite. Ya, karena nilai eigennya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, karena matriks Hessian-nya indefinite, maka jenisnya itu adalah titik saddle. Karena dia indefinite. Jadi jenis titik saddle-nya itu adalah titik saddle. Di titik yang ketiga, minus 4/3,0, itu juga jenisnya, jenis matriks Hessian-nya, itu indefinite karena nilai eigennya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, karena dia indefinite, maka jenis titik stasionernya itu adalah titik saddle. Di titik yang keempat, minus 4/3, minus 8/3, itu jenis matriks Hessian-nya negatif definite. Negatif definite. Karena nilai eigennya semuanya negatif. Nah, karena matriks Hessian-nya negatif definite, maka jenis titik stasionernya itu adalah titik maksimum. Jadi, titik yang keempat ini, itu adalah titik maksimum. Nah, ini juga kelihatan dari nilai fungsinya. Jadi, di titik minimum itu nilai fungsinya cuma 6. Sedangkan di titik maksimum itu nilai fungsinya maksimum dia, 16,67. Sedangkan di titik saddle ini, itu nilai fungsinya berada di antara minimum dan maksimum. Jadi ini juga kelihatan dari nilai fungsinya. Oke, di sini ada soal-soal latihan. Ini juga saya rasa bisa dikerjakan masing-masing. Jadi caranya sama seperti di soal di contoh soal sebelumnya. Jadi untuk menentukan, untuk membuktikan titik saddle atau bukan, itu kita lihat dari vektor gradient. Untuk menentukan jenis dari titik stasionernya, kita gunakan matriks Hessian. Ini juga soal latihan bisa dikerjakan masing-masing. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian.